masih gampang ketipu sama hoax. PDKT online sama akun hoax. Terus sama teman pun juga gara-gara gosip hoax. Dan di Indonesia sekarang ini sedang menjadi salah satu masalah terbesar sebab hal tersebut menyebarkan berbagai informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak-pihak tertentu di politik Indonesia. Lalu bagaimana caranya supaya gak ketipu? Caranya adalah dengan bergabung dalam sosialisasi yang baik, pendidikan yang membangun, dan lingkungan yang anti-ekstremisme maupun toleran antar sesama. Nah, maka dari itu, yuk kita bangun harmonisan bangsa Indonesia kita ini dengan menghilangkan hoax secara bersama.